Halo semua, balik lagi di Kidudu 50 dan seperti biasa kita bermain GTA 5 lagi cuy. Oke, di video kali ini seperti biasa aku bakalan coba mencari mobil lagi. Karena banyak banget yang request, bang coba cari mobil lagi bang. Bang cari mobil JDM bang, bang cari mobil Evo dari Evo 1 sampai 10. Gila cuy, itu banyak banget cuy. Oke, jadi sini aku bakalan coba mencari Mitsubishi Evo ya. Tapi di sini aku gak tahu cuy, entah Evo nya itu lengkap atau gak lengkap ya. Dan di sini aku bakalan coba tunjukin dulu di sini nih. Jadi si Trevor ini tuh udah pernah nyari Evo, ya Evo 10 ini nih. Masih ada di garasi sini. Nah, yang ini, yang Wibu ini cuy. Dan kayaknya aku bakalan coba bawa mobil ini ke tempat ini apa ke tempat bandara si Trevor ini. Oke, kita bawa aja ya. Ini loh, udah ganteng parah mobil ini cuy. Jadi di sini aku bakalan coba cari sisanya, yaitu Evo 1 ya. Evo 1 sampai 9 itu pun kalau ada cuy ya. Kalau ada ya, kalau gak ada ya gak apa-apa guys ya. Yang penting yang ada aja cuy. Dan waktu di video kemarin aku udah pernah test speed mobil Evo 10 ini. Dan ini kenceng banget guys. Kita coba ke garasi dulu. Kita simpen di garasi. Dan rencana si Trevor ini tuh katanya mau dijual cuy. Mau dijual ke orang-orang yang ada di kota guys. Yang rumahnya itu kayak rumah sultan gitu cuy. Kayak di dekat rumah si Michael gitu. Kalau kalian tahu kan di sana rumahnya bagus-bagus semua guys. Nah, jadi aku bakalan coba simpan saja di sini dulu nih mobilnya. Nah, di dalam sini. Jadi sini aku tinggal cari sisanya guys ya, yaitu entah Evo 9 atau Evo 7 atau Evo 8 cuy. Jadi aku gak tahu cuy ya. Oke, kita simpan aja di sini dulu mobilnya. Dan ini mobil ganteng parah ini guys, yang ini nih. Evo 10 ini ganteng parah cuy. Oke, kita langsung aja gas ya ke lokasi pertama dulu. Katanya sih ada di perumahan gitu. Eh, bukan perumahan sih. Kayak di rumah warga gitu, cuy. Aku dapat info dari ya seperti biasa, cuy. Dari teman si Trevor yaitu si ini, guys, si Ron ya. Oke, kita coba cari mobil dulu buat ke sana ya. Oke, kita yang ini aja mobilnya. Dan katanya tuh lokasinya nggak jauh dari sini, dekat-dekat sini. Nah guys, ini kira-kira yang kita cari ini Evo berapa cuy? Evo 1 kah atau Evo berapa guys? Jadi kita lihat aja ya. Dan si Trevor gak bawa mobil derek cuy. Ya karena dia gak punya guys ya. Oke, kita coba lihat aja kondisinya ya. Apakah masih bisa dipakai atau gak bisa cuy? Ini kalau misalkan udah gak bisa dipakai, ini kita harus nyari mobil derek dulu cuy. Tapi semoga aja masih bisa dipakai guys ya. Oh, itu dia cuy. Dan ini dia mobilnya guys. Kayaknya di sini ada yang punya cuy. Nah, si ibu itu tuh kayaknya. Tapi di sini aku bakalan coba cek dulu ini Evo berapa guys. Ini mesin masih bagus ya. Dan ini aku gak tahu ini Evo berapa. Ini sih mirip-mirip Evo 6 kalau gak salah ya. Iya ini kayaknya kayak Evo 6 cuy. Oke lah, semoga aja masih hidup mobil Evo ini ya. Semoga hidup. Oke, oke masih bisa nyala dong. Masih bisa nyala guys. Ya meskipun kondisinya udah kotor banget kayak gini ya. Tapi aku bakalan coba restorasi di garasi nanti ya. Dan aku juga bakalan coba test speednya. Seberapa kencang mobil ini. Oke, kita kembali dulu ke garasi. Bentar ya guys, ini garasi lupa lagi cuy. Oh itu tuh. Iya sih, ini kayaknya Evo 6 guys. Dan semoga aja nih modifannya banyak cuy ya. Biar kayak Evo 10 yang tadi banyak. Wah, ini kayaknya bakalan ngacak deh. Oke, kita coba simpan sini dulu. Kita restorasi dulu sebentar sini ya. Bentar, ini mekaniknya kemana guys? Oh iya, di depan sana cuy, lupa lagi. Nah, depan sini nih ada bengkel ya, lupa lagi guys. Nah, itu dia tuh. Kita coba restorasi sini dulu, restorasi. Kita simpan dulu aja di sini. Dah, tinggal kita tungguin aja sebentar guys ya. Ini gak lama cuy. Sambil kita modif sekaligus ya. Nah, oke guys, ini udah mulai sore hari ya. Tinggal kita cek dulu mobilnya udah siap apa belum, cuy.
Semoga aja ini udah selesai, cuy. Kita cek aja mobilnya. Dan oh my god, guys. Ini dia, cuy, Evo 6, guys. Wih, gila parah ini warna merah gini, cuy. Widih, keren banget ini, guys. Parah parah ini, kayaknya aku bakalan coba ke garasi dulu aja ya. Kita bakalan coba test speednya besok aja siang ya. Oke, ini dia nih Evo 6. Gila ini keren parah, guys. Widih, mantap mantap ini nih. Oke, cuy. Tinggal kita tungguin besok aja, guys ya. Karena besok kita bakalan coba tes speednya di jalan tol, guys. Oke. Oke, cuy. Ini dia nih udah mulai ini, guys. Udah siang, guys ya. Tinggal kita ambil mobilnya dan kita coba tes speednya, cuy. Mobilnya Evo 6 ini, cuy. Oke, cuy. Ini dia nih udah ada di jalan tol dan jalan tol udah kosong banget nih. Enak banget buat ngegaspol ya. Oke, kita gas aja di sini. Kira-kira dapat berapa Evo ini, cuy? Oke, 120 udah nyampe, udah lebih tuh. 150 nyampe kah? Oke, nyampe. Ayo 200 please nyampe. Dan kayaknya nggak nyampe, cuy. Oke, 180. Aduh, jalannya belok lagi. 180, 183. Ah, udah cuy. Udahlah, 183 ya. Tapi ini udah lumayan banget, cuy. Udah kenceng ya. Mobil tua ini, guys nih. Tapi kenceng gini, cuy. Oke, kita langsung aja simpan ke garasi lagi ya. Kita langsung lanjut ke pencarian yang kedua. Nah, dan nantinya kalau misalkan Evo-nya udah lengkap, kita bakalan bawa Evo-nya tuh ke kota, cuy. Ke pembelinya, cuy. Kita bakalan coba antri nanti ya kalau udah lengkap. Wih, deh, mantap nih. Oke, kita simpan aja di sini dulu ya. Nah, kira-kira di next mobil ini Evo berapa, cuy? Oke, teman-teman. Jadi lokasi yang kedua itu katanya di dekat sini, dekat bengkel gitu. Dan kayaknya aku bakalan coba ke sana dulu. Kita coba periksa dulu mobilnya ya. Oke, kita lihat seperti apa mobilnya. Dan Evo berapa, cuy ya? Apakah Evo 2 kah atau Evo 1, guys? Gak tahu juga ya. Ini sih kalau misalkan ada 10 ini keren banget, guys. Kalau misalkan Evo-nya itu lengkap ini keren banget, cuy. Ya tapi semoga aja lengkap, guys ya. Katanya tuh sekitaran sini nih, dekat bengkel gitu. Nah, sekitaran sini nih. Nah, biasanya tuh di sini suka ada mobil langka, guys. Nah, mobil kayak yang kayak gini nih, mobil tinggi kayak gini, cuy. Tapi kayaknya nggak ada, guys. Sini kah? Oh, ada ayam dong. Bentar, guys, ini ada ayam, guys. Ada ayam banyak banget, cuy. Oh, kayaknya di sini nih ada kandangnya gitu, cuy. Waduh, pada ke jalan itu ayamnya, guys. Pada ke jalan, coy. Waduh, itu mau kemana tuh ayam? Nah, ini dia, cuy. Ternyata di sini, guys. Wih, ini kayaknya bapak yang punya, guys nih. Kita ajak ngobrol dulu ya. Lah, dia bawa pistol dong. Buat pistol dong. Waduh, mati kau bapak. Oke, ini dia nih. Nah, coba yang tahu komen di bawah, guys. Ini Evo berapa kira-kira, cuy? Evo 8 kah atau Evo 9, cuy? Karena Evo tuh banyak banget, cuy. Ada Evo 8 MR, ada Evo 9 MR juga, ada Evo 7. Oh, ini Evo Lancer Evolution MR nih. Ini Evo 8 kah atau Evo 9, cuy? Waduh, bingung banget, guys. Kita ambil aja ya. Semoga aja masih bisa jalan. Oke, masih mulus mesinnya.
Tinggal kita gas ke bengkel. Dan kayaknya tadi kita dekat bengkel sini, cuy. Oh iya nih. Depan sana ada bengkel, guys. Wih, ini suaranya keren banget lagi. Apa kita bikin F-popping aja, cuy? Lah, kok gak bisa, guys? Oke, cuy, karena kelamaan jadi kita coba modif aja di tempat itu, guys. Di tempat langganan si Trevor ya. Yang ada di belakang bandara si Trevor, cuy. Waduh, waduh, rusuh. Udah sini rusak parah, guys. Nah, kita ke bengkel yang sana aja ya. Nah, kita ke bengkel ini aja nih. Nah, untungnya mekaniknya ada, cuy. Kita simpen di sini aja dulu mobilnya ya. Kita coba suruh mekaniknya suruhin modif ya. Setelah restorasi kita coba modif mobil ini, semoga aja dimodifin mobilnya. Oke, cuy, kita coba cek modifan mekanik kita, guys ya. Apakah mobilnya udah beres atau belum, guys? Semoga aja udah selesai, cuy ya. Dan bener banget, cuy, ini udah selesai ya. Oh iya, guys, ini kita belum coba cek mesinnya, guys. Kita coba cek dulu mesinnya ya di sini. Oke, ini dia mesinnya tuh masih, ini sih udah full modif, cuy. Tapi gak tahu juga, guys. Oke, kita coba langsung ke jalan tol, kita coba tes speednya dapat berapa ini mobil ya. Ini udah keren parah mobil ini. Ini sih kayaknya Evo 8, guys, atau Evo 9, aduh gak tahu, cuy. Nah, tinggal kita gaspol di sini, guys ya. Kita coba cek speednya di sini nih. Langsung gas. Dan ini pelaknya keren banget, cuy. Kayak ada warna pink gitu. Wih, ini kenceng dong. Dapat 200 kayak ini. Kenceng parah ini, guys. 210 udah tembus tuh. 200 berapa lagi? 220. Wah, gila, ini kenceng banget, guys. Oke, depan berhenti nih. 230. Oke, 230, guys, kenceng parah ini mobil. Gila, ini GG parah, cuy. Langsung OTW kita ke bengkel lagi, ke bengkel, kita ke garasi lagi. Kita simpen ini mobilnya. Dan sini aku bakalan coba siapin truk dulu buat nanti kita angkut mobil-mobil Evo ini ke kota, cuy. Wih, deh parah nih yang minta request cariin Evo ini, GG parah, cuy. Evo-nya keren-keren semua, guys. Wih. Tapi di sini aku kurang tahu, cuy. Ini kira-kira Evo berapa nih? Ini bisa jadi Evo 8 MR nih. Tapi gak tahu juga, cuy. Oke lah, kita langsung siapin aja truk di sini. Oke, cuy, kita coba siapin dulu truk di sini nih buat nanti persiapan ke kota ya. Oke, cuy, jadi si Trevor itu tadi malam dapat info dari si Ron, katanya tinggal tersisa satu mobil lagi, guys. Jadi ini tuh cuman ada berapa mobil nih, guys? Ada 4 mobil kayaknya, cuy. Evo 8 sama Evo 10, terus Evo 6, dan kayaknya ini Evo 9, cuy, katanya si Ronnya, guys ya. Jadi kita coba berangkat ke sana dulu aja ya, ke tempat lokasinya. Oh iya, cuy, ini dia nih. Kita udah siapin truknya nih. Semoga aja bisa, semoga aja bisa muat mobil ini nih. Oke, langsung aja kita ke lokasi. Dan semoga aja mobilnya masih bisa dipakai, cuy. Lokasinya lumayan dekat di sini nih. Ini meskipun mobilnya rongsok semua, tapi ya ini Evo, cuy, lumayan ya. Mobilnya udah langka banget, cuy, di relive-nya. Harganya mahal-mahal, guys. Nah, semoga aja masih bisa dipakai nih sekitaran sini katanya, guys. Kita parkir sini dulu aja. Dan ada ayam lagi, cuy. Ada ayam yang berarti tandanya tuh ada mobilnya, guys. Tuh banyak ayam di sini, cuy. Oke, kayaknya sini gak ada, guys. Oh, itu dia tuh. Wah, ini Evo berapa lagi, guys nih? Waduh, ini Evo-nya udah gosong kayak gini, cuy. Kita harus bawa mobil derek dulu, cuy. Wah, kayaknya aku bakalan coba pinjam dulu mobil derek, guys nih. Oke lah, kita coba pinjam mobil derek dulu. Tapi kemana, guys? Bentar ya.
Aku bakal coba cari dulu dereknya. Semoga aja ketemu ya. Semoga aja ada yang punya, guys. Kita coba cari-cari dulu. Bentar nih, gak ada mobil derek kan di sini? Gak ada, cuy. Oh, ini ada nih. Wah, beruntung banget, guys. Dapat mobil dereknya, cuy. Langsung aja kita gas cepet-cepetan ya. Udah gak sabar banget nih. Ya, kita coba angkut aja lah. Udah gak sabar pengen ke kota ya kan. Tadi di mana, cuy? Oh, ini di sini nih. Nah, di sini guys nih. Nah, itu dia tuh. Guys, semoga aja bisa diderek mobilnya. Pelan-pelan. Oke, bisa guys. Langsung bawa ke bengkel langganan si Trevor guys ya. Waduh. Oke nih, kira-kira Apple berapa nih? Ada yang tahu gak? Bentar-bentar ya. Kayaknya kita terobos aja guys. Nah, kita coba restorasi di bengkel ini cuy. Sekalian kita modif ya. Apakah Evo ini bakalan sekeren Evo yang tadi atau malah lebih jelek guys? Eh, kok gini cuy. Oke, udah turun mobilnya tuh. Tinggal kita tunggu restorasi mobil ini ya. Kayaknya kita harus istirahat dulu di rumah ya. Di rumah sini, di garasi. Oke guys, ini udah malam kayak gini ya, udah malam nih. Kita coba cek mobilnya apakah udah beres atau belum. Semoga aja udah selesai. Dan beneran selesai dong nih mobil. Gila, ini keren parah ini guys. Nah, tapi di sini aku gak bisa bedain ini Apple berapa nih ya. Jangan tahu, coba komen aja di bawah ini Apple berapa. Ini mirip-mirip banget. Kita coba bandingin ya sama yang tadi. Ini tuh Apple-nya mirip-mirip banget cuy. Tuh kan, ini mirip guys. Gila, ini Apple-nya keren-keren semua cuy. Tuh, ini mirip kan tuh, lihat. Tapi ini kira-kira Evo berapa cuy? Tuh, ini kayaknya sama guys. Bentar-bentar, ini Evo 9 atau Evo 8 cuy. Waduh, ini pusing guys nih ya. Yang tahu komen aja di bawah guys. Oke, kayaknya aku bakalan coba test speednya besok aja kayaknya guys ya. Karena sini udah malam tuh, udah mulai sore ya. Nah, oke cuy, kita coba test speednya mobil yang tadi ya. Evo berapa lagi, aduh. Bingung guys ya, ini Evo 9 aja kayaknya guys. Nah, ini Evo 8 kalau gak salah cuy. Ini Evo 8, terus yang pinggir sini yang sebelahnya itu Evo 9 cuy kalau gak salah ya. Oke, kita coba ke jalan tol aja dulu ya, kita coba test speednya. Oke nih, kira-kira mobil ini dapat berapa guys? Langsung kita gaspol aja cuy. 100 sudah nyampe tuh, udah lebih. 150 juga udah lebih. 200 nyampe, 200 please nyampe. Oke, 200 nyampe. Apakah tembus 300 mobil ini? Dan kayaknya enggak guys. Cuman 2 berapa nih? Oke, 252 guys. Ini udah nge-lag cuy. Oke lah, kita coba bawa mobil ini ke garasi lagi. Dan aku bakalan coba angkut semua mobil itu ke kota cuy ya, ke pemiliknya guys. Ah, ini dia cuy, akhirnya nyampe juga di garasi ya. Tinggal kita coba angkut semua mobil Evo yang ada di sini guys. Oke, langsung aja kita angkut semua mobil Evo ini ya. Oke guys, ini dia nih mobil Evo-nya udah naik semua cuy ke trailernya ya. Jadi langsung aja kita gas ke kota. Dan ini lumayan jauh banget ya. Nah, jadi rumahnya itu di sini nih, dekat rumah si Michael. Dan ini beneran jauh banget cuy. Oke, kita langsung aja gas ya. Semoga aja bisa selamat guys ya, sampai tujuan ya. Kita pelan-pelan aja bawahnya, pelan-pelan. Wih, ini sih keren parah guys tuh.
puas semua ini cuy. Oke, semoga aja lancar ya di perjalanan ini. Wih, coba guys, menurut kalian dari keempat FPO ini kerenan yang mana guys? Coba komen aja di bawah ya. Nah guys, coba komen di bawah cuy. Di next konten kita bikin cari mobil apa lagi cuy? Bikin konten cari mobil apa lagi? Komen aja di bawah ya yang mau request. Oke, ini tinggal masuk jalan tol. Dan kayaknya kita harus skip dulu aja ya biar cepat. Karena lokasinya itu jauh banget cuy di kota ya. Jadi kita bakalan coba skip dulu perjalanan ini guys. Let's go. Oke adik-adik, ini udah hampir nyampe ya. Udah hampir nyampe ke lokasinya. Bentar lagi kita nyampe. Kita coba cari dulu rumah yang mana nih cuy. Dari sini rumahnya itu bagus-bagus semua guys tuh. Katanya tuh yang batu oranye gitu guys, batu yang warna orange. Nah kayaknya ini guys, ini kah? Ini bukan cuy, kayaknya bukan guys. Kita coba cari lagi ke depan sana, semoga aja ketemu rumahnya. Bentar-bentar, ini di mana cuy, lupa lagi guys. Itu kah? Oh ini guys nih. Nah ini nih. Iya ini beneran cuy nih, rumah yang ini. Waduh ada yang jaga dong itu. Ini bisa masuk ke mobil sini. Wah ini semoga aja bisa masuk guys mobil truk ini cuy. Kita pelan-pelan aja ya di sini nih. Apakah bisa masuk? Oh bisa nih, bisa dibuka pintunya. Yah ini gak bisa masuk coy. Kayaknya kita harus parkir sini aja dulu nih mobilnya, mobil truk ini. Dan kayaknya aku bakalan coba turunin semua mobil Evo nya Nah oke guys, ini dia nih Evo nya udah turun semua. Tinggal kita masukin satu-satu guys ya. Dimulai dari Evo yang ini dulu nih, Evo 6 nih ya. Langsung kita masukin ke dalam aja. Oke ini dia nih Evo nya Ini bang, udah nyampe satu nih. Oke, Evo berapa ini? Evo 8 kalau gak salah, Evo 9 ini cuy. Langsung bawa masuk aja Evo 9 ini nih. Oke, ini dia guys. Wih, ini keren parah guys. Terakhir Evo 10 cuy, langsung kita masukin aja ya. Oke ini Evo paling ganteng. Wah rusak lagi. Oke udah lengkap semua nih ya. Oke cuy, jadi itu dia ya Mitsubishi Evo Lancer, Mitsubishi Lancer Evolution ya. Ini dari yang Evo 6, terus Evo 8, sampai Evo 10 coy. Dan ini kayaknya Evo 1 sampai ke 5, sampai 7 gak ada guys. Evo 1, 2, 3, 4, 5, terus yang 7 gak ada coy. Ya tapi ini udah lumayan ya, ini udah bagus banget semuanya, udah keren-keren semua mobil Evo nya Dan ini langsung sold out ya, udah dijual semua coy. Jadinya ini udah beres cuy, ini misinya udah selesai ya guys ya. Nah, jadi itu dia guys, misi mencari Evo-nya kita udah selesai ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Nah, buat kalian yang mau request, coba komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga di-subscribe dan kasih like-nya juga ya. Oke, jadi sampai jumpa lagi di next video guys. Bye-bye.